Cepat, semuanya ke sini. Oh tidak, jangan ini. Aku mendengar tangisan. Aku lari cucuku tercinta. Oh, itu mimpi buruk. Tina menangis. Sesuatu telah terjadi. Aku harus menghentikan ini. Sabar, kami akan memperbaikinya sekarang. Sepertinya ada seseorang yang berteriak. Semua orang diam. Aku perlu mendengarkannya. Oh ya, aku benar. Tidak ada satu menit untuk dibuang. Aku terbang. Aku sangat lapar. Semuanya maju. Hal pertama yang ingin aku dapat adalah kentang goreng. Kentang goreng? Bukan pilihan yang buruk. Itu semudah mengupas buah pir. Aku pasti bisa. Oh, sepertinya aku ketinggalan. Aku harus cepat. Hal pertama yang akan aku butuhkan adalah minyak sayur. Ternyata tidak mudah mengeluarkannya dari botol. Aku tahu bahwa aku bisa melepas tutupnya terlebih dahulu. Baru kemudian menuangkannya. Nah, sudah selesai. Aku menyalakan kompor dengan kekuatan penuh. Lalu aku bisa mengupas kentangnya. Tapi itu bukan keahlianku. Aku akan mengambil kentang yang sudah jadi. Nah, sekarang akan lebih nyaman dan lebih cepat. Apa yang kamu lakukan, Jin? Sekarang minyak panas akan menyebar ke segala arah. Aduh, panas. Tolong. Hei, matikan penggorengannya. Lihat apa yang kamu lakukan. Nenek, aku tidak sengaja. Aku minta maaf. Aku tahu bahwa memasak bukanlah keahlianmu. Kamu harus belajar dari aku. Aku tahu persis bagaimana melakukannya. Tuang sedikit minyak ke dalam wajan dan tambahkan tenaganya. Saat kompor memanas, potong kentang yang sudah dikupas jadi kubus. Bagus sekali. Sekarang aku dapat sepiring penuh. Sekarang kita masukkan semua ke dalam wajan dan terus-menerus diaduk jangan sampai gosong. Nah, kamu bisa menambahkan kentang goreng yang sudah siap. Aromanya luar biasa, aku mau nyobain juga. Maaf, tapi ini bukan untukmu, tapi untuk Tina. Aku akan menambahkan saus tomat dan selesai. Sepertinya mudah untuk mengatakannya, tapi kenapa tidak berhasil? Kamu belajar yang salah, Jin. Ambil contoh dariku. Nenek memasak sesuatu dari abad lalu, dan aku akan membuat hidangan modern. Sementara minyak ditiriskan, aku akan masak daging. Aku akan melengkapi kentang goreng dengan sempurna. Lihat saja roti gulung yang menggiurkan yang aku dapatkan. Oh, ternyata semua orang kecuali aku sudah menyiapkan sesuatu. Ini tidak akan berhasil. Aku harus memperbaiki ini. Selagi ada waktu, aku akan meletakkan jeli kuning di atas piring. Dari kejauhan, terlihat seperti kentang. Dan alih-alih saus, aku akan mengambil topping stroberi. Aku yakin rasanya jauh lebih enak. Tina, kita sudah siap. Pilihannya sangat besar. Aku terkejut. Mungkin aku akan mulai dengan hidangan ini. Oh, ini luar biasa. Dan sekarang aku akan coba yang ini. Kelihatannya tidak biasa. Tidak terlihat seperti kentang goreng. Oh, aku tidak suka daging. Ini menjijikan. Tidak mau lagi. Semoga hidangan terakhir ini tidak mengecewakan. Kelihatannya ini enak. Oh, wow, manisnya. Bagus. Apa yang harus aku pilih? Oke, aku tahu. Yang pertama, menang. Sudah kubilang bahwa nenek adalah yang terbaik. Aku tahu apa yang aku inginkan selanjutnya. Siapkan waffle. Aku pasti akan menangani ini. Kali ini, aku tidak akan mengecewakanmu. Ups, kulit telur tidak sengaja masuk ke dalam mangkuk. Aku harap tidak ada yang menyadarinya. Untuk menyembunyikan kekurangannya, aku akan menambahkan lebih banyak garam dan gula. Oh tidak, ini topi yang konyol. Hari ini jelas bukan hariku. Semuanya lepas kendali. Oh, aku tidak akan menyerah sebelum waktunya. Ambil saja dan campur semua bahan dengan benar. Aku pasti tidak akan berani mencoba pikir hidanganmu. Nenek, kamu selalu mengkritikku. Oh, itu sangat mengerikan. Kamu pikir aku akan menyerah? Itu semua karena sakit, itu bukan salahku. Sepertinya aku sedikit berlebihan. Aku harus menghapus semua yang tidak perlu. Jika tidak, aku akan berakhir dengan batu. Nah, sekarang lebih baik. Sekarang, semuanya akan baik-baik saja. Tinggal menuangkan adonan ke dalam cetakan waffle, tutup rapat, dan tunggu sebentar. Ayo, cepat. Oh, aku memang hebat. Kita lihat saja nanti. Aku yakin hidanganku akan menang lagi. Lihat saja adonan luar biasa yang aku buat. Dan semua karena aku menaruh seluruh jiwaku ke dalamnya. Oh, jangan membuatku tertawa. Siapa yang peduli dengan jiwamu? Yang penting waffle-nya enak dan juga sehat. Ini adalah tren yang sangat indah. Aku akan menambahkan timun ke adonan. Aku yakin Tina tidak akan menyadarinya. Jadi semuanya seperti biasa, telur dan tepung. Waffleku akan jadi sangat berair. Omong kosong apa ini? Siapa yang memasukkan sayuran ke dalam waffle? Akui saja kamu tidak tahu apa-apa tentang makanan enak. Jika aku jadi kamu, aku akan senang karena ada kesempatan untuk belajar dari pengalaman.
Nah, adonan sudah ada di cetakan waffle. Sekarang kita tunggu sebentar. Dan waffleku juga sudah siap. Ternyata bagus. Aku bangga dengan diriku sendiri. Nah, sekarang tambahkan stroberi matang dan semua jadi cantik dan bersinar. Tina pasti menyukainya. Aku tahu seleranya dengan baik. Sebarkan berry secara merata di permukaan seperti ini. Dan sekarang bahan rahasianya adalah krim kocok. Tidak ada yang bisa menolak makanan ini. Oh, aku hampir lupa. Aku butuh sirup coklat juga. Itu membuat tambahan yang bagus untuk makananku. Nah, beberapa berry lagi dan semuanya sudah siap. Oh, ini sangat terlihat indah. Oh, panas. Aku buru-buru jadi jadiku sedikit terbakar. Waffleku juga sudah siap. Aku memutuskan untuk menyiramnya dengan sirup maple. Manis dan juga harum. Biarkan aku menyelesaikan yang terakhir. Itu tidak berarti apa-apa. Tempat pertama pasti akan jadi milikku. Nah, sudah siap. Oh, banyak makanan lagi. Aku suka banget tantangan ini. Favoritku adalah waffle dengan krim kocok. Oh, tunggu sebentar. Apa lagi ini? Ini kulit telur. Maaf, tapi aku tidak akan mencobanya. Waffle kedua terlihat agak aneh. Aku yakin ada sayuran di dalamnya. Aku tidak tahan dengan mereka. Masih ada pilihan terakhir. Semua berharap untuk itu. Oh, rasanya sangat enak. Itu adalah waffleku. Aku menang lagi. Nenek, jangan tidur. Jen benar, saatnya kita lanjut. Menyiapkan minuman jauh lebih mudah daripada makanan. Dan sekarang aku akan membuktikannya. Boleh aku minta sedikit, Emma? Baiklah, ambil. Aku akan ambil yang lainnya. Kamu akan memecahkan mejanya, Jane. Maaf, Nenek. Aku harus mengeluarkan es dari cetakannya. Aku membuat kopi dingin. Aku akan mulai dengan mendekorasi gelasnya. Sekarang aku harus meletakkan potongan es di bagian bawah. Hebat. Langkah pertama telah diambil. Aku mengambil kopi yang diseduh dan menuangkannya ke dalam cangkir. Terlihat bagus, tapi itu belum semuanya. Sekarang aku akan menambahkan koktail manis dengan rasa coklat. Tapi sebelum itu, kamu harus mengocoknya dengan benar pakai alat ini. Nah, lihat. Aku akan membuat busa yang sangat bagus. Kamu mengocokkan seluruh meja lagi? Sejujurnya, aku sudah agak lelah. Jadi, aku akan minum kopi biasa. Dia selalu membantuku saat aku tidak ingin masak apapun. Aku menuangkan bubuk ke dalam cangkir dan menuangkan air mendidih. Nah, apa yang bisa lebih mudah? Nah, semuanya sudah panas. Itu bagus. Sekarang kita campur dengan benar. Oh, aromanya luar biasa. Aku ingat Tina suka krim kocok. Jadi aku pakai lagi ini. Bagus. Menurutku tambahan yang bagus untuk koktail kopi dinginku. Nah, sekarang kita hiasi dengan permen. Oh, kamu hebat, Jane. Oh, aku punya pesaing yang serius. Aku harus berusaha keras. Aku akan menyiapkan minuman dari biji kopi asli. Untuk melakukan ini, aku akan menggilingnya dengan benar. Nah, sudah siap. Sekarang aku perlu memindahkannya. Nah, sekarang kita tuangkan ke sini. Oh, sangat bagus. Sekarang tuangkan air mendidih dan membiarkannya sedikit. Yang paling penting adalah busa krim. Nah, semuanya ini tidak hanya enak, tapi juga sangat indah. Pertama, aku harus mengaduknya dengan benar. Aku pikir cangkir seperti itu tidak akan cocok untukku. Aku butuh sesuatu yang lebih besar. Aku tuangkan kopi yang diseduh. Lalu pakai sarung tangan agar tidak menodai apapun. Kocok kopi dan dengan ringan menuangkan krim di atasnya. Lihat betapa indahnya semuanya. Oh, semua minuman sangat berbeda. Yang ini terlihat sangat bagus. Ini punya banyak permen. Aku akan mencobanya duluan. Oh ya, aku suka ini. Ada kue di atasnya. Dia sangat renyah. Kombinasi yang hebat. Aku bahkan tidak tahu apa ada sesuatu yang bisa menangani ini. Apa itu? Kopi instan? Aku tidak mau ini. Rasanya menjijikan. Aku bahkan tidak bisa menelannya. Oh, ada satu minuman terakhir yang tersisa. Seseorang menarik hati untukku. Ini lucu banget. Rasanya enak, tapi minuman pertama membuatku bahagia. Saatnya tantangan beri makan bayi dimulai. Sekarang dia ingin makan segunung pancake panas. Nah, untuk membuat pancake itu mudah, Nenek dan Koki menguleni adonan dengan sangat cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka sedang menggoreng pancake-nya. Tapi kakak memutuskan untuk bikin sesuatu yang tidak biasa. Lihatlah adonan berwarna cerah yang dia buat. Pancake-nya sangat berwarna-warni. Dia akan membuat pelangi dari mereka. Ini akan sangat enak dan juga indah. Semuanya sudah terlihat indah. Di atasnya akan ditambahkan marshmallow lezat dan juga taburan warna-warni di atasnya. Dan sekarang, ada segunung pancake pelangi sudah siap. Nenek membuat pancake tradisional dengan mentega dan juga madu sederhana.
tapi itu terbukti selama bertahun-tahun. Rasa pancake nenek tidak akan membuat siapapun menolaknya. Dan koki kita punya resep pancake sendiri. Yes! Dia membuat telur rebus. Lalu mengambil irisan daging dan menaruhnya di antara lapisan pancake. Ternyata menara yang indah. Hijau bisa dipakai sebagai dekorasi. Dan telur rebus bisa ditempatkan di atas menara yang sudah jadi. Cantik, enak, dan sangat sehat. Kombinasi sempurna antara manfaat dan vitamin. Dan bahkan dengan penyajian yang luar biasa. Saatnya si kecil menilai usaha peserta tantangan kita. Pancake siapa yang paling disukainya? Percobaan dimulai dengan pancake nenek. Mereka tentu saja punya nilai tertinggi. Dan untuk selanjutnya adalah pancake pelangi. Mereka sangat lezat, terutama jika dipasangkan dengan marshmallow. Pancake koki ini terlihat tidak biasa, tapi rasanya... ternyata mengerikan. Kuning telur mentah dari telur rebusnya mengalir dari mereka. Anak itu tidak menyukai masakan koki, dan kemenangan dari babak ini jauh pada pancake pelangi dari kakak perempuannya. Kami lanjut duel kuliner kami. Permintaan selanjutnya adalah croissant. Orang Prancis sangat suka makanan croissant dengan kopi dan sarapan di pagi hari. Nenek, apa kamu dari Prancis? Dia sudah menipu mereka. Lebih tepatnya, dia membeli adonan yang sudah jadi. Dan sekarang, dia memasukkan croissant ke dalam oven yang sudah dipanaskan. Dan lihatlah itu. Sepertinya akan jadi luar biasa. Lihatlah, dan kakak juga sudah menyiapkan makanan yang luar biasa. Dan kaki kita tidak menyetujui karbohidrat cepat dari adonan beku. Bagaimanapun, dia tahu bahwa hidangan terbaik adalah yang disiapkan dengan tangan mereka sendiri. Dengan cinta. Ngomong-ngomong, koki kami telah bekerja dengan restoran terbaik di Paris dan mengetahui resep croissant tertua. Menurut resep ini, hidangan disiapkan untuk Louis, si Raja Prancis. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi raja di Prancis. Oleh karena itu, bayi kita sedang menunggu makanan penutup yang benar-benar mewah. Itu terlihat seperti seni. Kakak dan juga nenek menyaksikan tindakan sang koki dengan takjub. Dia sangat cekatan dalam mengulangi adonan, meletakkannya berlapis-lapis, dan memutar bagel croissant di masa depan. Inilah keterampilannya. Lihatlah semua itu. Sekarang untuk memasukkannya ke dalam oven. Selain itu, dia tidak akan memanggangnya dengan mentega, tapi di atas perkamen. Jadi croissant akan jadi lebih bermanfaat. Baiklah, keterampilan memasak yang luar biasa. Aku harap kalian ingat resep croissant ini. Kak, gimana tanggapan royal resep croissant-nya? Nutella adalah pilihan yang bagus. Dan jangan lupa untuk makan semuanya sendiri dulu. Tapi juga misalkan sedikit untuk hidangannya. Croissant nenek sudah siap. Hati-hati mengeluarkannya dari oven agar tidak terbakar sendiri. Dan jangan lupa tambahkan topping yang sangat enak. Apa yang terjadi di sana? Sepertinya dia kecanduan Nutella sampai croissant-nya gosong. Mentega coklat hazelnut memang enak. Tapi sekarang bagaimana cara menyajikan croissant hitam di atas meja? Dan ada bau terbakar. Semuanya hancur. Lihat saja croissant buatan koki itu. Sangat tebal, kemerahan, dan bentuknya sempurna. Lihatlah, itulah potongan yang rapi. Dan kokinya menuangkan krim buatan tangannya ke dalamnya. Dan pada akhirnya, dia menambahkan beberapa buah beri sebagai hiasannya. Dan taburi dengan gula bubuk di atasnya. Kenapa kita tidak ke Prancis sekarang? Saatnya untuk mencoba. Croissant nenek rasanya enak. Meskipun tidak terlihat sangat bagus. Wow, ini adalah sebuah mahakarya. Tidak diragukan lagi, croissant menurut resep kerajaan menempati urutan pertama. Dia sangat menyukainya, bahkan lupa mencoba hidangan ketiga dari kakaknya. Tapi untuk saja itu tidak terjadi. Dan kami melanjutkan tantangan karena tugas baru sudah menunggu. Sekarang saatnya untuk makan steak besar yang berair. Tidak masalah. Panaskan wajan dengan baik dan tambahkan minyak ke dalamnya. Tapi jangan nambah banyak-banyak ya. Dan tentu saja kamu harus rapi dan tidak menuangkannya kemana-mana. Dia tidak tahu cara memasak. Itu sayang sekali. Koki kita sekarang akan menunjukkan kelasnya padamu. Sekarang taruh sepotong daging ke dalam wajan dan goreng. Kami mengingatkan jangan sampai meleset dari panci. Kakak secara mengejutkan datang dan mengambil dagingnya. Sekarang kita lempar sepotong dan membaliknya. Sisi lain di wajan. Dan juga jangan sampai ke lantai.
Tapi nenek harus membersihkan semuanya. Jangan lupa buang bulu kotoran dari daging sebelum digoreng lebih lanjut. Sementara itu, dia bisa masak steaknya. Dia bahkan tidak membakarnya. Waktu yang dihabiskan bersama Koki tidak terbuang percuma. Tapi ada sesuatu yang hilang. Tentu saja, kamu perlu menambahkan saus tomat yang cocok dengan steak. Ya, itu makin banyak akan lebih enak. Tidak, kata nenek. Daging cukup mudah diasinkan. Jangan lupa menyiapkan jusnya. Ternyata cukup enak dan juga lembut. Dan setangkai rosemary harum ada di atasnya. Tapi sang koki tahu rahasia steak emas yang terkenal dari YouTube. Bahkan orang terkenal pernah mencobanya. Dan sekarang adik kita akan mencobanya juga. Wah, ini adalah steak emas asli seperti di restoran di Dubai. Astaga, tampilannya luar biasa. Tidak sabar untuk melihat wajahnya saat dia mencoba steak emas yang terkenal itu. Sekarang saatnya dia mencoba masakannya. Daging dengan saus tomat bukan kesukaannya. Tapi steak juicy nenek ternyata sangat enak. Itu terlihat sangat menggugah selera. Sederhana dan juga tanpa embel-embel. Tapi rasanya sungguh luar biasa. Wow, dan apa ini? Steak emas? Bagus, tapi apa dia akan menyukai rasanya? Sepertinya dia tidak terkesan. Tapi steak nenek tidak didagukan lagi menempati urutan pertama. Bersikaplah sederhana dan orang-orang akan menyukaimu. Begitulah kata pepatah. Kali ini, para peserta tantangan menyiapkan diri dengan matang. Lagi pula, sekarang adik kita mau makan sushi. Hidangan panjang dan sulit untuk disiapkan. Koki tampaknya tidak keberatan. Itu semua adalah keahliannya. Dia beli nasi spesial untuk sushi dan sekarang dia akan segera memasaknya di rice cooker. Itu mudah sekali. Tapi kakak kita tidak butuh pemasak nasi atau bahkan lembaran nori. Dia akan memasak sushi dari lidah harimau asam yang manis. Bungkus gummy bear di dalamnya. Oh, yes. Nah, seperti itu. Nah, sekarang dia mendapatkan mata jelly. Sebelumnya dia menakuti neneknya. Dan sekarang hiasi sushi dengan mata gami. Sangat indah dan menyenangkan. Oh. Dan alih-alih wasabi, hidangan yang sudah jadi akan dituangkan dengan saus coklat. Wow, sushi manis yang penuh warna. Aku ingin tahu, apakah samurai juga makan hidangan seperti itu? Itu ternyata sushi yang sangat indah dan juga dibutuhkan anak-anak. Kalian mungkin tidak tahu, tapi Koki pernah bekerja di istana kerajaan dinasti Meiji di Jepang. Saat matahari terbit, dia berjalan ke dapur yang terletak di dekat kediaman para shoigu. Dan juga mengeluarkan tikar dan lembaran nori. Sekarang dia menyiapkan alpukatnya dan mengiris tipis-tipis dengan sempurna. Dan para nelayan dapat ikan paling segar untuknya dari kolam dari taman kediamannya. Koki memutar sushi, menaruhnya di piring dan membawanya untuk sarapan. Kaisar dinasti Meiji memakannya dan kemudian melakukan hal-hal yang hebat. Dia membawa resep ini bersamanya untuk merawat bayinya dengan sushi kekaisaran. Ini akan jadi sushi yang luar biasa dan juga tentunya sangat enak. Resep ini sungguh luar biasa dan juga sangat berguna untuk masa depan bangsa ini. Tapi nenek tidak mengubah sushi dengan cerdik. Dia menemukan sesuatu yang lain. Semua isian bisa dimasukkan ke dalam mentimun karena bentuknya tetap sempurna. Letakkan ikan di atasnya dan potong mentimun jadi beberapa bagian. Dan voila, sushi mentimun sudah siap. Coba sayang, sushi siapa yang paling kamu sukai? Gulungan mentimun terlihat aneh, aku bahkan tidak ingin memakannya. What? Sushi dari koki ini sangat lezat. Seperti dari restoran terbaik, persis seperti yang dipesan untuk anak ini. Oh, yes. Wow, betapa lucunya mata gami itu. Wow. Rasanya sangat manis. Si kecil sangat menyukainya. Dengan keunggulan yang jelas, babak ini dimenangkan oleh sang kakak. Ayo teruskan. Apa kalian menyukai tantangannya? Subscribe Prapapa dan kamu akan menemukan lebih banyak tugas menarik, resep yang tidak biasa, dan hidangan lezat. Sampai bertemu dengan para geng kami di Prapapa selanjutnya. Bye!